Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita Love Story The Series untuk episode nanti sore pada hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021, yang tentunya semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, comment, dan subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron Love Story The Series kesayangan kita semua. Namun sebelum lanjut menonton videonya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik dan bisa bersaing di ranking teratas. Oke sob, kita masuk ke pembahasannya. Di adegan pertama terlihatlah si Pak Renaldi yang menjenguk Tante Anita. Entah apa maksud dan tujuannya. Di adegan ini terlihat Pak Renaldi bilang kalau dia akan membantu dan membebaskan Tante Anita untuk keluar dari penjara. Sudah jelas sekali Tante Anita senang mendengar ucapannya Pak Renaldi tersebut. Sangat misterius apa maksud dan tujuannya Pak Renaldi mendekati Tante Anita. Karena kita semua tahu Pak Renaldi tidak hanya mendekati Tante Anita, dia juga mendekati Tante Emily. Di adegan lain terlihat Bu Tiara yang memarahi Ken lantaran Ken telat dan tidak disiplin waktu. Dan Ibu Tiara juga bilang kalau dia tidak suka sama orang yang tidak disiplin. Bahkan Bu Tiara menyuruh Ken pulang lagi lantaran dia udah gak mau berurusan sama si Ken. Padahal Ken sudah meminta maaf. Di adegan terakhir terlihatlah si Rama yang tidak fokus saat mengucapkan ijab kabul sama penghulu. Rama malah menyebut nama si Maudi, bukan nama Vanessa. Semua orang yang ada di sana terkejut mendengarnya omongannya. Terlihat sekali kemarahan Vanessa sama si Rama. Vanessa menganggap Rama belum bisa melupakan Maudi. Sudah pasti Vanessa nambah benci banget sama si Maudi. Oke sob, tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan mengklik tombol subscribe. Saksikan terus video-video berikutnya dari channel ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.